Ini TikTok kenapa sih? Dari kemarin link tautan produknya kok nggak muncul-muncul begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lulus, welcome back to my channel Videos Kang Bay, si tukang ngoceh-ngoceh yang gak jelas seperti ini. Jadi sobat Kang Bay, beberapa hari ini Kang Bay lagi galau nih ceritanya ya. Karena apa? Ya karena sejak 3 hari yang lalu ya, Kang Bay itu tidak bisa ini upload video di TikTok ya. Di sini Kang Bay menggunakan TikTok ganda ya, dari Xiaomi begitu digandain. Jadi ketika hendak mengupload video itu ya seperti ini, link tautannya itu tidak muncul, link tautan produknya itu tidak muncul. Ya kalau sudah begini mau apa begitu kan? Mau ngupload video TikTok aja nggak bisa ya, apalagi untuk dapetin cuan. Ini namanya menghambat untuk dapet cuan begitu ya. Ada sih ya orang yang nyaranin, katanya jangan pakai sound dulu begitu ya. Dan di sini Kang Bay udah nyoba nih ya, tidak pakai sound langsung begitu, dan masih tetap ya tidak muncul ya, link tautan produknya tidak muncul. Nah ya, jadi sepertinya ini harus terpaksa tuh ya ditutup di lockout. Oke, dilakukan dulu nih, dihapus ya. Apa saja nih yang login di sini? Jadi screenshot dulu ya, biar nggak lupa. Oke, karena tadi ya proses upload itu tidak bisa munculin link tautan produk. Seperti ini ya, tidak ada sama sekali nih di bagian atas nih, biasanya muncul. Jadi di sini Kang Bay mau coba untuk menginstal ya, untuk menghapus dulu aplikasinya. Nanti Kang Bay coba untuk login kembali, kira-kira bisa apa enggak ya. Oke, di sini mau tak hapus dulu ya. Panahan install. Oke, ya sudah ya, sudah ya, sudah nih, sudah di uninstall. Kemudian ditambahin lagi. Oh, sudah aja ya. Di stop. Oke, sobat Kang Bay, sekarang Kang Bay mau coba munculkan kembali ya aplikasi ganda TikToknya ya, kira-kira bagaimana nanti, apakah bisa muncul atau tidak ya tautan produknya gitu. Oke, di sini sudah muncul ya. Aplikasi gandanya sudah muncul nih ya di bagian bawah. Di klik dan sekarang siap-siap untuk login kembali. Di TikTok ya. Oke, mendaftar TikTok. Kena
daftar, masuk. Gunakan email. Nah, ini harus pakai tambalan mata. Nah, maklum kurang jelas lihatnya. Tapi kalau nggak pakai kacamata. Izinkan. Bisa yuk ting-ting lagi joget-joget sama anaknya ya. Ini sudah masuk apa belum? Oke, sudah masuk. Nah, sekarang Kang Bay mau coba upload lagi ya. Kira-kira bagaimana hasilnya? Bisa atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Ini tanpa musik dulu ya, tanpa musik dulu. Kemudian klik berikutnya. Dan ternyata masih belum bisa. Waduh, ini gimana? Padahal sudah dirubah, masih belum bisa ya. Kira-kira gimana ini ya? Masalahnya dari apa ini? Aduh, belum ketahuan. Link tautan produknya masih belum muncul, guys. Ya. Kosongkan ruang. Oke, kosongkan, bersihkan. Bukan juga ya, saya yang bukan bersihkan juga. Lakukan, cepat dilakukan. Keluar. Oke, sekali lagi, masuk lagi. Ini ya, sekarang coba buat upload lagi. Sekarang pakai musik, tambahkan musik. Mengerti? Oh, jadi bandingkan. Kemudian upload lagi videonya. Ternyata masih belum bisa juga. Waduh, cong ini ya. Aduh, kenapa ini? Oke, ternyata memang ada masalah ya. Entah di akunnya ini atau memang di TikToknya. Sekarang kita ganti HP. Kalau ternyata diganti HP itu masih belum bisa, berarti memang akunnya yang bermasalah ya. Tapi kalau ganti HP ternyata bisa, berarti aplikasi TikToknya yang bermasalah. Oke, ganti HP. Oke, sekarang sudah ganti HP dan sekarang mau coba masuk di HP lain ya. Di sini tambah akun, kemudian masuk, lanjutkan dengan email. Sudah kan masuk? Tidak sekarang, jangan izinkan. Oke, coba dilihat. Oke ya, sini sudah masuk di
akun TikTok dengan menggunakan HP lain ya. Sekarang dicoba untuk upload, kira-kira muncul atau tidak. Oke, di sini sudah ada video. Pas. Agak lama ya. Sabar. Oke, sudah ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, muncul ya. Jadi nih muncul ada loh, tambah link tautannya. Tambah tautannya muncul ternyata ya. Jadi yang bermasalah itu bukan dari akun TikToknya, tapi dari aplikasi TikToknya ya. Di sini berarti nggak mau kalau menggunakan aplikasi ganda ya. Jadi memang harus menggunakan aplikasi TikTok yang aslinya, bukan aplikasi TikTok ganda. Dan ini terbukti di sini ya, muncul nih tambah tautannya. Ternyata ya guys. Itulah tadi ya percobaan dari Kambay terkait masalah link tanpa tautan yang hilang di akun TikTok. Itu ternyata problemnya, masalahnya bukan dari akun TikToknya ya, tapi dari aplikasi TikToknya ya. Karena waktu itu Kambay menggunakan aplikasi ganda ya, dan ternyata memang belum bisa, walaupun sudah dihapus, sudah diinstal ulang, begitu ternyata link tambah tautannya masih belum muncul. Tapi setelah ganti HP ya, kemudian login di aplikasi yang aslinya begitu ya, dan ternyata muncul ya link tambah tautannya. Oke, jadi itu ya dari Kambay cara mengatasi link tambah tautan yang tidak ada di aplikasi TikTok ya. Semoga ocehan yang tidak jelas dari Kambay ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa seperti biasa untuk klik like, share, komen, dan juga subscribe-nya. Dan yang paling penting tetap subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.